kalau gini kan nggak marah teman-teman. Mau naik kasur ini ya? Nggak boleh. Makan dulu. Emang bangun itu? Oh, nggak apa-apa. Selamat datang di keluarga Miu Miu. Ini khusus. Khusus buat Bobon. Mister Bonbon. Ini gizinya yang banyak. Biar makan. Biar bulat. Biar bulat. Biar tambah bulat. Kayak Agni. Ya, Bon. Bobon. Habis disunat kayaknya Bonbon santai-santai aja. Kayak enggak ada perbedaannya disunat sama enggak. Ya, Bon. Barusan dijemur tadi sama ayah. Mamnya lahap banget. Ini menunya tempe sama wet food kaleng ya, teman-teman. Namanya Ope. Ope nakal banget, teman-teman. Kayak gini masih bisa buka loh. Anaknya masih diusung ke rumah nenek. Nakal. Nah, ini Sipi. Sibi jarang dikeluarin, teman-teman. Ini sambil makan kan dia biar nggak marah, teman-teman ya. Disalepit itu telurnya yang udah diambil. Anunya. Apa? Telur. Anunya tuh. Testisnya yang diambil kemarin. Bentar. Iya, iya, bentar. Nah, kalau gini kan nggak marah, teman-teman. Soalnya lumayan kemarin ini kena, kasihnya salep sehari dua kali ya, biar gembrot, biar gembrot, biar bulunya nggak rontok-rontok gara-gara birahi. Mau naik kasur ini ya? Nggak boleh. Jinguk-jinguk mau naik kasur ya, sama ya belum boleh keluar ya dulu ya cantik ya. Nggak boleh dulu. Gak boleh keluar dulu, cantik ya. Itu udah normal loh begininya, ya kan? Udah. Iya. Hari ketiga sore ya, ya ini. Iya, hari ketiga mulai pemulihan. Pemulihan. Tapi sudah sore hari. Cantiknya. Nah, ini di luar udah malam mau kencang. Nanti kalau dibiarin dia ke lantai, lihat luar kamar, dia bawahnya pengen keluar. Mulai biar di kandang dulu. Ini sudah di kamar ya, teman-teman. Sudah di kamar. Ini kasurnya ayah yang diompoli kemarin. Ini kamarnya Kalea dan ini lampunya. Jadi sudah hangat. Enggak kan ada komentar itu yang bilang itu kedinginan, taruh dalam ruangan dikasih lampu biar hangat. Nah, ini di dalam kamar loh, dikasih lampu, pintunya aku tutup terus. Jadi hangat. Mungkin kalau nonton yang ditonton gambarnya doang ya, terus komen. Jadi nggak tahu. Kurang penuh ya videoinnya. Enggak. Ini videonya kok udah kan udah. Cuman mungkin orangnya nontonnya di skip-skip apa-apa, jadi nggak tahu. Ini udah grooming-grooming. Alhamdulillah, udah sembuh. Udah. Jadi harus waspada yo ya, dengan suara-suara keras buat kalian. Nggak kaget. Sebenarnya nggak masalah, kalau menurutku sih bukan kagetnya itu loh yang bikin tak mungkin pasca trauma gitu ya. Jadi kaget dia, makanya nggak boleh dikagetin. Kalau suara angin menurut aku kemarin sih bukan suaranya kagetnya faktor ya, memang benar sih masalah angin, cuman suara angin, tapi kagetnya itu yang perlu dibasuh pada itu. Ini cewek serem amat, makanya nggak punya jodoh. Ya, kedua. Kerjaan Bonbon, makan tidur, biar cepat gendut. Ya Bon, ya Bonbon.
makan tidur, makan tidur. Yang ini Bonbon kasih dry food, makannya lahap banget. Sementara dikandangin dulu ya Bon. Oke, 3 hari lagi baru boleh keluar. Kalau malam di kandang gede ya teman-teman. Apa? Kamu udah dikasih makan, masih minta? Tante udah kelenger. Tuh, udah kasih makan di situ tuh. Tante aja udah kenyang, Idan ya. Ya, Tante. Dua gembrot. Lagi males-malesan. Kok ya sayang loh dia, Agni sama Chloe. Sayang saudara. Itu setiap hari di situ. Itu tempat favorit. Tempat tongkrongan itu. Tante Bi. Kalian sudah fit ya, tapi samanya belum dikeluarin. Nah, ini waktunya minum. Mau aku kasih minum pas kamu kesini. Mau aku kasih transfer vector kamu pas kesini. Udah bisa duduk lagi, cantik ke ayah. Belum aku kunci itu ya, nanti Bi keluar. Ini Bi sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Si Cici itu yang rada-rada gimana ya? Soalnya sama-sama juteknya tuh matanya ya, takut paling... aku nanti kalau Elma gede lihat Bi takut apa enggak ya. Iya tuh matanya ya kayak burung hantu. itu kalau orang nggak tahu maksudnya kayak view nggak seberapa pak, kelihatan jutek jelek tapi cantik loh dia. Beneran. Eksotis. Oh enggak, beneran cantik loh. Alhamdulillah. Enggak, itu emang. Ini di tepi-tepi bekas aku VCO teman-teman ya. Aku bersihin kupingnya biar enggak gatal. Biar enggak ada tungau kupingnya. Kalau ada tungau kuping itu kasihan dia. Oh ya teman-teman, ada kan komen faktor si kalian drop lagi itu gara-gara aku mandiin enggak. Kan kadang kan orang kan enggak tahu kondisi di sini ya teman-teman. Mungkin kalau orang daerah Blitar Utara pasti paham itu kejadiannya waktu ada angin kencang itu beberapa hari yang lalu anginnya kencang. Sekarang sih masih kencang tapi enggak sehebat beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Itu kencang banget itu. Soalnya aku di sini itu nungguin si Kalea itu 24 jam teman-teman kalau malam. Gak pernah sekalipun aku tinggal ya teman-teman ya. Kecuali ada kepentingan-pentingan, maksudnya cuman beli apa. Tapi aku gak pernah tinggalin. Selalu sama. Sebentar. Iya tinggalin sebentar. Beli tempe. Tapi pas gitu. Waktu kejadian si Kalea kejang itu aku di sebelahnya. Emang itu anginnya kenceng banget. Itu morat marit loh. Apa? Tempat tidurnya itu morat marit. Jadi kayak si underpad sama ini tempat tidurnya ini separohnya udah apa ngegulung gitu. Gara-gara dicakar-cakar sama kejangnya si Kalea. Emang kaget. Kaget dia kaget. Kayak Dante dulu itu loh ya. Iya. Itu ada angin. Iya itu kan Dante kan Dante langsung jatuh itu. Terus itu kalau orang nggak paham kayak kesannya dipukul lah yang ini lah ini. Emang kaget sini. Tapi alhamdulillah udah pulih ya. Pulih, makannya pulih. Udah lahap. Tapi sama ya. Ayah nggak diizinin keluar dulu. Nggak boleh keluar dulu soalnya masih angin. Beneran soalnya sekarang masih angin. Bentar posisinya bang enak yang posisinya buat minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya kurang segar. Coba kasih dry food. Kemarin suka dry food gitu. Enggak, bukan. Kayaknya di pinginnya itu. Apa? Diskus. Coba. Bentar. Tuh ya. Mau keluar tuh. Iya. Oke,
Enggak, kalau dry food itu kurang sekarang posisi sekarang kurang bagus menurut aku, soalnya apa? Dia harus kan kadar airnya kan sedikit. Kalau ini kan kadar airnya banyak. Jadi insya Allah aku nggak terlalu banyak kasih dia sepetan air putih kalau pakai ini. Makan dulu. Emang bangun itu? Oh, nggak apa-apa. Nah, ya itu yang teman-teman makan kan si, maksudnya lahap kan si kaliannya makan. Alhamdulillah udah mulai sehat lagi dia. Kalau makan gak usah buru-buru, ntar nambah lagi. Ya pinter sayangnya. Lihatin itu. Bi. Dia ses paling santai teman-teman. Bi. Bi. Sombong. Nggak ngaruh itu ada aroma wet food. Ya udah, cukup sekian dulu video kali ini teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat pemberitahuan video perkembangan kalian terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.